Di pasar loak, jejak timpa menimpa, menghapus kau dan aku, mengingat kau, mengingat aku. Pengalaman adalah karpet tua anakku. Pompa-pompa, gambar burak, gambar Yesus, kamus-kamus, gaun malam dan hortin panjang. Di mana dulu ada sebuah rumah, di mana kita tak ada, kita tak punya. Di mana seekor parkit mungkin mencoba bernyanyi, mencoba menyanyi. Dan seseorang tutup pintu. Dengar papa, aku tak kembali, tak akan kembali. Kenangan adalah seperti manik-manik yang ditawarkan peniup harmonika itu. Butir-butir putih yang teruntai, tak berkait. Sebuah montase, sederet huruf Morse. Selamatkan kami, selamatkan kami, kami tenggelam. Percintaan yang tak ingin jadi hantu dalam mimpi malam. Perpisahan adalah sebuah isyarat kematian. Orang tua penjual kaca itu berkata dan bertanya, siapa kita sebenarnya? Mengapa?